guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita bakal coba main Roblox lagi guys. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal coba mengikuti perjalanan Ultraman Ipin di dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah like dulu video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang bermampir. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke guys, jadi di episode kali ini ceritanya itu Ultraman Ipin itu lagi dijebak oleh ini pembawa perahu palsu ya. Kita malah digamparkan di sebuah pulau kecil yang penuh dengan ikan hiu besar. Ini hiu megalodon ya. Hiu megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada di dunia. Dan ini masih hidup coy. Kita harus melarikan diri dari tempat ini sebelum kita dimakan ya. Kita lari saja dari tempat ini. Tidak, Ipin gak mau dimakan. No, ya ya ya. Ipin tenggelam di laut coy. Ayo kita harus cepat-cepat lari sebelum kita ketangkap oleh hiu-hiu megalodon ini ya. Kita lari ke sini. Ayo cepat, 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 cepat. Tidak, Ipin gak mau dimakan. Kita lari saja lagi. Lari, lari, lari. Ya, kita dicapit kepiting. Ternyata di sini ada kepitingnya ya. Oke, kita harus berhati-hati. Di sini banyak sekali hewan buas. Kononnya ini adalah pulau paling berhantu yang ada di Roblox, guys. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Di sini ada kepiting raksasa. Tidak, kita lari. Opa, tolong opa, tolong Ipin. Kita lari ke sini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita harus ke sini, teman-teman. Kita lari saja, kita lari. Kita lari, tidak, tidak. Ya, 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 Ipin kepleset. Ipin kepleset, guys. Jadi kita harus lewati bola-bola ini. Kita harus cepat-cepat lari sebelum kita dimakan oleh hiu megalodon itu. Tidak, Ipin gak mau dimakan hiu megalodon, guys. Dan kita kemana lagi nih? Ayo kita melarikan diri. Ya, 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 ini apa sih? Dari tadi mati-mati mulu perasaan. Kita lari dari sini. Ayo cepat, Ipin. Cepat, kita harus lari. Dengan kekuatan Ultraman-nya Ipin, kita pasti bisa ya. Semangat saja. Oke, kita harus sentuh ini dulu. Dan kita lanjutkan lagi. Opa, tolong Ipin, opa. Tau dalang. Waduh, Ipin gak mau dimakan hiu megalodon terbesar yang ada di dunia Roblox. Roblox. Ini, oh ini ada babi. Babi laut ini, babi laut ya. Babi laut atau bulu babi. Bukan babi laut. Babi laut ya. Waduh, ini bukan babi laut coy, ini bulu babi. Nah, kita harus lompati bulu babi ini soalnya sangat beracun banget coy. Saya tahu ini bulu babi ini sangat beracun, sangat beracun. Beracun coy. Oke, kita lewati saja tempat ini. Kita nggak boleh menyentuh bulu babi ini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita harus cepat keluar dari tempat ini ya. Pulau ini sangat-sangat berbahaya sekali. Tadi padahal Ultraman Ipin ini mau liburan gitu kan di sebuah pulau yang sangat indah, dan Ipin mencari nelayan-nelayan murah gitu ya. Dapatnya nelayan palsu gitu. Malah nabrakin kita di sebuah pulau terpencil. Waduh, sangat gawat sekali nih guys. Kita harus cepat-cepat pulang. Tidak, nggak ada hiu megalodon kan di bawah sini. Ya, lari. Takutnya kita dimakan hiu megalodon guys. Sangat mengerikan sekali ya. Dikunyah-kunyah nanti. Waduh, gimana jadinya tuh. Wow, di sini ada kapal selam coy. Kita jadi naik kapal selam. Oke, kita naik kapal selam saja. Dan wow, kita ada di kapal selamnya. Loh, kita ada di kamar ya. Kita tidur dulu, kita tidur. Oh, nggak bisa tidur ternyata. Waduh, gimana cara tidurnya? Kita duduk dulu, make up. Malah make up-an nih, Pin. Bangun, bangun, bangun. Kita harus keluar dari tempat ini secepatnya ya. Oke, kita harus lewat sini. Kita ke sini. Cepat kita keluar dari tempat ini. Dan ya, soalnya Ipin sangat takut sekali dengan hantu, guys. Jangan-jangan kapal selam ini penuh dengan hantu ya. Ini dia, kapal selamnya sudah di bawah air ya. Kita ke sini, terus ke sini. Oke, kita cepat lari sebelum hiu megalodonnya memakan kita. Ipin gak mau dimakan hiu megalodon walaupun Ipin dibayar 1 miliar. Waduh, di sini ada bola-bola ya. Gimana sih? Oh, oke. Ipin tahu kita harus cepat-cepat. Oke, kita bakal coba sekali lagi. Pokoknya kali ini kita harus berhasil. Tidak mungkin, tidak mungkin dengan kekuatan Ultraman Ipin pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Yeay, kita berhasil, teman-teman. Aduh, sangat kacau sekali ya. Susah sekali di situ, guys. Kita lewatin sini lagi dan kita harus cepat pulang. Semoga di sini gak ada hantu. Soalnya ini lorong besar banget dan kosong ya. Halo, adakah orang di sini? Tolong Ipin. Waduh, semoga gak ada hantunya, guys. Ayo kita cepat keluar dari tempat ini. Walaupun saya adalah Ultraman Ipin, tapi saya benar-benar takut dengan hantu ya. Oke, dan di sini ada rakit yang melayang.
melayang di sebuah apa ini, di air kah atau gimana ya? Kok bisa melayang gitu, kalian bisa lihat sendiri. Benar-benar sangat berhantu sekali guys. Oke, kita harus kemana ini? Mana? Oh ini rakitnya, kita harus menyeberang menggunakan rakit ini ya. Ini benar-benar sangat berhantu. Wow, itu apa? Kura-kura? Ya kayaknya kura-kura coy. Waduh, sangat terkejut ya Ultraman Ipin. Kita ke sini dan lompat di sini, benar-benar berhantu sekali guys. Terus kita harus kemana ini? Oh, kita harus melewati rakit lagi nih ya. Oke, kita ke sini. Yeay, sampai di sini. Selanjutnya kita lompat di sini dan berhasil. Selanjutnya kita harus naik untuk keluar dari kapal selam ini ya. Naik, naik, naik. Ayo Ipin, semangat. Kita naik untuk keluar dari tempat ini. Terus kita keluar dari sini. Dan di sini kita menemukan kura-kura. Hai kura-kura, tolong pinjamkan tempurung kalian ya, kita harus melewati kura-kura ini. Oke kura-kura, tolong jangan bergerak ya, takutnya kita jatuh nanti. Oke kita ke sini dan ke sini. Oke, terima kasih kura-kura sudah membantu saya. Waduh, tapi kelihatannya marah guys. Marah karena kita injak kayaknya ya. Oke, selanjutnya kita harus melewati cumi-cumi raksasa. Di sini dia mengeluarkan tintanya warna hitam ya. Kita nggak boleh menyentuh tintanya guys, soalnya ya, soalnya sangat beracun sekali. Bener banget ternyata ya. Oke, kita melewati tempat ini, kita ke sini lagi dan ke sini. Dasar kalian gurita raksasa, menyebarkan virus saja. Lama-lama saya goreng, saya telan kalian ya. Waduh, pemakan gurita juga Pandu Gaming ternyata. Oke, kita sampai di sini. Selanjutnya kita harus melompati batu-batu raksasa ini yang penuh dengan hiu megalodonnya. Ayo semangat. Ayo, kita nggak boleh kena hiu megalodonnya, soalnya hiu megalodonnya ada di bawah. Ipin gak mau dimakan oleh hiu megalodon atau hantu bajak laut atau hantu apapun. Ipin gak mau coy. Kita harus keluar dari pulau paling angker di sini. No, ini pulau angkernya, ini apa lagi coba? Oke, kita harus hati-hati. Semoga gak ada hantunya. Halo, adakah orang di sini? Semoga saya gak mengganggu kalian ya. Permisi. Oke, kita ke sini dan kita lanjutkan lagi di sini. Oke, selanjutnya kita harus melewati batang-batang kayu ini. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh, tergelintir, kita bisa tenggelam. Oke, kita ke sini dan ke sini. Oke, berhasil. Yeay. Selanjutnya kita harus melewati ini apa lagi? Coba ini. Kenapa pulau ini sangat aneh? Dan itu siapa, coy? No, kita lari. Lari, tidak. Ya, kita ditangkap oleh monster menjijikan ini. Kita harus melarikan diri. Kita lari dari dia. Tidak, kita nggak mau dimakan oleh dia. Giginya jelek banget dan maunya busuk. Kita lari. Ayo lari. Lari, lari. Yeay, kita sampai di sini. Selanjutnya kita harus melewati tangan gurita raksasa. Ini tangannya kraken, guys. Kok keluar dari tanah ya? Oke, kita harus cepat-cepat lari dari tempat ini. Tempat ini sangat aneh sekali semakin lama. Oke, kita harus lompat di sini, ke sini dan oke, opa, tolong Upin, opa, tolong Ipin. Waduh, bukan Upin, coy, Ipin ya. Waduh, salah-salah mulu dari tadi perasaan. Kita ke sini, selanjutnya kita ke sini dan ke sini. Yipi, berhasil. Selanjutnya kita harus melewati ini, coy. Apa ini? Ini sepertinya papan-papan yang mengapung gitu ya, papan yang terjatuh dari sebuah kapal kayaknya. Oke, dan di situ ada ikan paus. Oke, ya, Ipi terjatuh di air, teman-teman. Tidak. Oke, kita mulai lagi dari sini. Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat aneh ini ya. Kita ke sini, terus kita harus ke sini dan oke, di sini ada ikan paus. Apakah kita akan dimakan ikan pausnya? Oke, Ipin dimakan ikan paus, guys. Tidak. Waduh, kita dimakan ikan paus ini. Gimana cara keluarnya lagi nih? Di sini banyak sekali ikan mati. Permisi, ikan mati. Waduh, ikan mati dipermisiin. Coba, waduh, Ipin, Ipin. Ayo kita lanjutin lagi, kita keluar dari tempat ini ya. Ini apa ini? Ini mata kah? Ini mata kayaknya ya. Mata ikan kayaknya itu, guys. Sangat menjijikan sekali ya. Oke, kita lari ke sini, terus lompat di sini. Ayo, ayo cepat cepat cepat. Kita pulang dari sini soalnya ini adalah jalur alternatif untuk pergi ke kampung durian runtuh, tapi kita malah terjatuh, guys. Waduh. Oke, kita bakal coba sekali lagi. Kita ke sini dan oke, nice. Ayo semangat, semangat semangat semangat, jangan sampai kita terjatuh, bisa bahaya nanti. Tidak. Ipin mau pulang, Ipin mau masih sekolah lagi, masih mau kawin dan punya anak dan punya masa depan. Ipin mau pulang, opa. Oke, pasti warna hijau ini, saya tebak, pasti benar. Oke, benar. Karena itu yang terakhir ya. Mungkin warna hijau lagi, semoga nggak salah. Ya, salah dong, gimana sih? Oke, kita kesini, terus kita lompat. Dan kita harus pilih yang warna kuning ini jalannya kayaknya ya. Oke, berhasil. Dan kita kesini. Oke, mungkin abu-abu kayaknya. Soalnya abu-abu belum kita sentuh. Ya, wah.
Waduh, gimana ya? Ya, hijau lagi di sini. Kita ke sini. Oke, berhasil. Dan kita keluar dari tempat ini. Cepat, kita keluar dari perut ikan paus ini ya. Besar sekali, coy. Selanjutnya kita kemana ini? Dan di sana siapa? Halo? Halo, tolong Ipin dong. Tunggu Ipin, di manakah jalannya? Jangan duluan-duluan dong, tolong tungguin Ipin. Loh, dia nggak menunggu kita, guys. Kayaknya dia juga mau keluar dari perut ikan ini ya. Hei, siapa saja di sana? Tolong Ipin, tungguin Ipin ya. Oke, kita ke sana. Kayaknya dia menunggu kita, guys. Oke, dia menunggu kita. Yeay, hai. Waduh, ternyata dia cewek. Cantik banget ya. Ayo kita sama-sama keluar dari tempat ini. Oke, ya. Kita kena tulang ikan kayaknya ini ya. Ini ya, 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 ya. Ini kayak tulang ikan gitu, guys. Oke, kita bakal coba sekali lagi. Kesini, kesini. Oke, berhasil. Dan ayo dikit lagi, dikit lagi. Ayo, 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 ayo. Ya, oke, berhasil. Yeay. Selanjutnya kita di mana? Oh, kita sudah keluar, guys. Kita sudah keluar ini, Kak. Gimana ini, coy? Kok? Loh. Gimana ya? Loh. Oke, kita harus keluar ke mana ini? Tolong. Kok gini game-nya? Waduh, game-nya nge-crash, coy. Loh, tidak. Game-nya nge-crash, coy. Oke, kita nggak bisa kemana-mana ini. Ya, ya, ya. Waduh. Ya, ya, ya. Tolong. Waduh, Ipin gara-gara dimakan ikan di paus tadi kayaknya, guys, ya. Dan oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk diklik like, comment, dan subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends.